Sama Angga sama Yulia. Iya. Iya. Ya. Oke ya. Pemirsa, apa kalian ini tadi kenapa? Apa namanya? Breakdance atau apa namanya? Iya, breakdance, tari kejang, betul ya? Oh iya. Sini Mas, duduk sini Mas. Sini 5.000, Mas. Sana 10.000, Mas. Iya, Angga sama Yulia. Itu tadi apa sih tarian apa? Breakdance. Breakdance, tarian kejang, betul. Ada kelompoknya di Surabaya. Ada banyak sih kalau di Surabaya. Oh banyak? Oh, tapi kan gak ngomong kenapa? Kelak. Ambil nafas. Nom-noman nopo. Jekawet ngone ngelak ya. Mas, saya mau nanya Mas ya. Breakdance ini masuk di Indonesia tahun 70-an ya. Kalau di Surabaya ini tahun berapa mulai rame? Dulu pernah tahun 80 sih, cuman... hilang, terus baru tahun 2000 baru ada lagi. Oh, baru ada lagi? Tahun 2000? Tim kita ini yang baru pertama kali yang mengawali breakdance di Surabaya. Tahun 2000 mulai rame ya Mas? Tahun 2000 mulai rame. 2000-2001 mulai. Mulai rame ya? Dulunya sepi ya? Rame sama siapa sepi, Mas? Obrakan soalnya Pak. Apa Mbak? Apa Mbak? Rame sama siapa Mas? Eh? Rame sama siapa? Loh, rame berantem apa ya Mas? Iya. Loh, ini rame itu mulai rame. Rumahnya mana rumahnya? Itu. Eh? Sabar. Maksudnya rame ini komunitas ini mulai banyak pengikutnya. Oh iya. Penggemarnya. Pengikutnya, mau ikut? Saya kira, Pengikutnya loh, ini mau ikut gak? Enggak. Polo. Iya. Iya, terus ketika belajar apa ya breakdance ini pernah nggak mengalami kecelakaan atau bahayanya apa sih belajar breakdance ini? Kalau awalnya sih kayak kecelakaan sih sering kayak gitu. Tapi kita latihnya kecelakaan sering. Ada sim. Sim lengkap. Sim STN ada. Lengkap. Helm ada. Ada helm. Motor yang nggak ada. Motor yang nggak ada. Lawakmu melaku esok kecelakaan ya. Enggak, kalau kita latihannya ya. Step demi step, kita enggak akan. Yang cedera itu pasti enggak ada. Oh, latihannya step demi step. Nah. Akhirnya menjadi kejang tadi. Kejang. Oh, gitu. Iya, komunitas ini kalau kita mau ngelihat Mas ya, itu di mana sih, Mas? Kumpulnya di mana? Kalau dari kita Surabaya Kejang sendiri di Jiwok, daerah Jiwok Citraland, kita latihan. Oh, Jiwok. Di Jiwok itu, Rek. Jiwok. Wah, desa. Jiwok. Cari. Jiwok itu bahas sebelahnya ruwok, luwok. Jiro lu, Jiwok, ruwok, luwok. Cari lahir Surabaya, Jiwok. Mas, angele susahnya apa sih tari breakdance ini? Kayak sampean tadi, Mek.
Minang ini, siapa sih gak iso ya? Apa yang susah dari breakdown ini sebenarnya? Gerakannya sih kita gak asal gerak gitu. Jadi ada namanya satu-satu, jadi ada top rock, footwork, itu basic. Jadi kita harus menguasai. Basicnya dulu. Gimana? Coba. Yang tadi. Yang kayak apa? Top rock ya? Top rock itu yang tadi. Kayak salsa rock, ini cuma salsa rock. Oh. Jadi harus dengerin musik. Jadi itu namanya top? Salsa rock, cuman top rock udah meliputi semua itu top rock. Jadi ada salsa rock, hip twist. Oh, tak kira top rock mah. Top rock gitu ya? Lebih gampangnya itu top rock itu dance kita yang lagi berdiri. Dance berdiri top rock. Oh gitu? Kalau udah gini itu down rock. Footwork namanya. Oh iya. Berdiri top rock, kalau di bawah footwork. Iya, kalau nggak salah tahun 80-an itu pernah meledak banget di Surabaya ya. Hampir ada geng-geng begitu ya, sampai ada pertarungan, lomba atau apa. Ada yang sempat ininya patah segala ya, apa namanya lehernya. Bener. Iya, betul ya. Bener. Iya, kamu mungkin waktu itu masih SD ya, tahun 80-an. Belum lahir, belum dibuat. Itu. Masih proses. Masih proses top rock. Top rock. Top rock ya. Ada ya, lagunya tahun 80-an itu ada sampai rame lah di Surabaya di tempat-tempat apa kayak lapangan kayak apa itu ada yang bawa tip sampai dikejar-kejar sama Satpol PP, dikejar-kejar sama keluarganya. Waria. Nah, apa sih yang kamu yang kamu maui dari Big Dan ini sebenarnya kemana arahnya gitu loh? So ya nggak pernah ya kan? Apa hanya kumpul-kumpul, hanya atraksi aja? Show-nya padet, show-nya. Ya, oh iya, alhamdulillah sih kalau show sih sering lah. Sering juga ya? Ya lumayan buat tambahan. buat tambahan. Sengaja ini buat kalian sopo. Ya, Mbak, ada yang mau ditanyakan, Mbak? Silakan. Dari kelompok Anda ini tahun berapa mulai berdiri? 2001. 2001. Ada dan berapa? Ini... Berapa ini? Berapa personil? Personil. Banyak sih pergantian generasi-generasi. Oh, dari generasi ya. Sekarang ada hampir 10 lah. Hampir 10, cuman lagi pada sibuk semua soalnya. Oh, sibuk semua. Nggak, ini profesi kamu yang menetap atau kamu cuma hanya iseng? Ini hobi-hobi. Hobi ya? Kita juga punya kerjaan juga. Punya kerjaan juga. Ya, kerjaannya ya Big Dan ini? Iya. Enggak. Ada. Kok ini kenapa? Guyu aja kok diguyu. Kita aku aja guyu aja. Ya, apa? Sebentar, kerjamu apa? Sementara sebelum ini main Big Dan itu apa? Apa menjanjikan di Big Dan ini? Enggak sih, enggak. Cuman... Enggak. Lah enggak lah, pokok meloi aja. Kenapa? Kok gak janjani apa-apa kok meloi. Kok gue lagi keselio sendiri makmu. Cacakmu gue lagi. Nang didi gak nanti bayang ngumpul lah, biar arah iki kon. Oh jangan ngumpul, biar bogang-bogang uniku. Ayo, apa? Sih, sebenarnya kita breakdown sendiri tuh sebagai anak muda gitu. Karena muda kan kita mendingan kita aktivitas yang positif. Woi. Daripada kita... Yuk. Ini kita garis bawah ya, aktivitas yang positif. Anak muda gak usah yang negatif lah, udah kebanyakan yang negatif. Sekarang kita banyakin yang positif, ya kan? Jangan kemana-mana, tetap di Ban Surabaya.